Hai semua, selamat pagi. Dan hari ini saya mau mengajak kalian melihat alat transportasi di Berlin, Jerman. Jadi ikutin kita ya. Jadi di Berlin, Jerman itu ada 4 jenis alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada bus, yang kedua ada tram, dan yang ketiga ada S-Bahn atau kereta di atas tanah, dan yang keempat ada U-Bahn, yaitu kereta di bawah tanah atau underground. Oke, dan sekarang kita mau siap-siap dulu, ikutin kita ya untuk hari ini. Bye! Melissa, sana mi jalan. Iya. Oke, sekarang kita sudah di luar rumah. Lisano. Oke, yang pertama kita sekarang menuju ke halte bus. Jadi tempat saya berdiri ini tempat naik turun penumpang. Kita sekarang lagi berada di dalam bus. Jadi kalau kalian ingin melihat bangunan-bangunan yang bagus untuk berfoto, itu 30 menit dari rumah saya. Karena saya tinggalnya 30 menit dari kota, jadi di sini itu lebih banyak pepohonan. Sekarang kita sudah sampai di stasiun S-Bahn. Jadi yang di samping saya ini yang warna merah ini kereta cepat. Jalurnya itu sampai ke luar kota. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke S-Bahn. Oke, di samping kita ini namanya S-Bahn. Dan selanjutnya kita akan menuju ke U-Bahn.
Jadi ini itu stasiun untuk U-Bahn. Lisa. Lisa. Karena U-Bahn itu berada di bawah, jadi ruangannya serba tertutup. Tunggu Lisa. Oke, sekarang kita lagi berada di atas dan seperti kalian lihat di bawah itu jalur kereta U-Bahn. Oke, sekarang kita turun ke bawah. No, no, di sana, duduk sana. Karena lagi pandemi corona, jadi di sini itu agak sunyi. Dan nanti saya akan mencantumkan video lama saya yang lagi sedang berada di dalam U-Bahn. Lisa. Oke semua, sekarang kita sudah di rumah. Demikian video untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi nanti, bye.